Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la na'budu illa iyyah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Satu, para ibu dan para bapak, para sedulur, para sesepuh dan para pinsepuh, ingkang satu budaya dinamakan jamaah pengawasan jihadi. Jihadi singkat apa? Pengajian akad pagi. Pengajian akad pagi. Jihadi. Keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Gudian ingin mungkin-mungkin lupa yang sami tansah pinaringan barokahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Gusti Allah tansah jadi sehat lan bahagia lupa yang setia. Lan mungkin Gusti Allah lestantunaken keselamatan kami dengan iman Islam kula panjenengan sedaya. Wiwit dunya menika dumugi ing swarga binjang. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, menawi kula tingali wonten ing undangan acara menika dumugi pukul 7 langkung 15. Seprapat. Nggih, itu langkung seprapat. Saat menikah pukul 6 langkung solas kira langkung tak sekolah total setengah jam itu mengalami kartun salib kira ya menawi sedengah monggo sami salib. Bapak ibu yang bapak tadi injang menikah anggapun kaos kados wonten ing napa pengumumanipun kula panjenengan sami ngawasipun babagan nyuwun reksa dhateng Allah Taala saking wolung perkawis ingin awet berlindung kepada Allah Taala dari delapan hal yang buruk. Ngaten nggih ibu-ibu bapak-bapak yang kula hormati intipun kalau panjang studio injang menikah berarti ngawas salah satu dari pun hadis ingin pun riwayatakan dari Imam Abu Dawud inti ini pun paling kalau panjang sami berarti dunia berarti ngaji babakan dunia ingin dipun halo ingin dipun ucapkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat nanti pun Abu Umama itu kalau menikah kandung pulau pandangan sedaya ngerti ya? Nah, sedaya satu nanti Mas Ayun apa ya? Oke ya? Ingin berapa meski lengkai itu tinggi-tinggi monggo mangke hubungan kalian panitia. Wau niku kok wau dalu kula sampun ngloloni fotokopi kathah. Nah itu sahara niku tiba niku kathah. Sama. Tapi bapak hadis menika asbab wurudipun. Yang menika nalika salah setunggalipun wekdal. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika lomba dateng masjid. Lomba tuku ibu masjid. Masjid ku dite kira-kira. Nah, iki boten dipun sebataken masjid pundi, ning insyaallah kula panjenengan badhe paham. Paham itu menawi sabar dipun aturaken tetelanipun. Tetelan itu apa? Menawi tetelo keterangan bila para nukloh mertela agen asbab urutipun
ingin jejulun pun abu umama kok jejulun kok senes nami jalan tiang Arab itu sok-sok nami ini pun kalah terkenal kalian jejulun itu lah ibu bapak yang lompat lagi nami itu kanjeng nami mirsani tiang itu wow. Lajeng kanjeng nami ini mirsa dia berupama kok isro ingsun nabi mirsa sampai ana ing masjid kamu ke itu waktune sholat pun riwayat itu sementara kula sikit itu rumiyin sambil kula aturakan itu kok masjid itu dibuka pak hasil alga lagi ingin dibuat riwayat itu ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sanes Nabawi sampun nika. Masjid Nabawi nalika itu zaman kanjeng. Moga sampun nika sementara gitu. Gambaran itu sejaman Masjid Nabawi zaman sampun nika. Tinggal sebombar sangat tinggal sampun nika sementara pun sisih ada. Moga sampun nika betul kan nalika zaman pisanan. Nggih. Masjid Nabawi zaman sepisanan itu tempelan kalian dalemipun kanjeng Nabi. Kados pundi gambaranipun? Nyapunten. Sapunika upami inggih Masjid Nabawi. Kirang langkung agungipun nggih semanten iki. Zaman sapunika sepinten, Pak? Wah, sak gedean iki kok. Sak pasar gedean ta niki. Lah masjid semata menikah aku ikut bapak sempat ibu menikah bapak kok saing atas masjid Al-Huda beri sakit pun bayangan kan kanjeng Nabi menikah kagungan mimbar mimbar itu fungsi ini pun kagem Nabi menawih menikah supados kepireng titik sedaya ingin rambut. Kalau kajian Nabi itu bertahankan papan ingin inggil, yeah. Papan ingin inggil. Halo, halo. Niku tu bahasa Arab itu nama ini pun mimbar, yeah. Mimbar, papan ingin inggil agen. Sakdere pun, lajeng cerita bahasa sini pun diulang. Sakdere pun nonton mimbar itu. Kanjeng Nabi menawi ngendika niku cepengan cagak masjid. Cagakipun berikut. Cagakipun menika saking napa Pak? Wit kurma. Nggih. Wit kurma. Blugu kurma. Menawi ngendika kambil niku blugu mboten. Ya umpama kados wit kambil. Blugu niku kurma. Lugu kurma menika wae. Iki miturut ingin kula napa nggih? Ingin nanti kula tampi. Nalika Kanjeng Nabi sampun boten ginakaken lugu niku malih. Kanjeng Nabi ngetahaken papan nami pun tunggal nggih. Niku nalika sepisanan Kanjeng Nabi ginakaken mimbar niku wonten swanten napa? Swanten tangis. Kanjeng Nabi rumah boten-boten tiyang ingin nangis. Pranyata ingin kuwun menika wau, dia menika sing glugu niki wau. Sebab napa? Yang baik pun itu remen sadar pendak nanti ngendika khotbah cepengan dan cagak sing wau. Nggih. Nah, lajeng Kanjeng Nabi nyepengi cagak niku wau, sehingga cagak napa? Glugu niki wau anggenipun kuwun niku pendek. Saupami dari Nabi boten napa nggih? Boten nyepengi cagak niku malih piyambakipun badhe umur ngantos dinten kiamat. Niku saking tresnanipun makhlukipun Allah dhateng Kanjeng Nabi. Kalau kamu lugu mawon ngantos wonten niku nggih. Napa malih kula panjenengan sami. Menawi kula panjenengan mireng tepaipun Kanjeng Nabi kok suwatenipun wah usah ngaten nggih. Niku wonten tanda-tanda
Dari setari datang dari Nabi sebentar. Lain bapak-bapak yang melakukan mimbar itu waktu, oke. Mimbar itu waktu, dipun kinaikan dari kanji Nabi, menawikan gitu. Lah, saat ini kau ngomong kami. Kapan kanji Nabi berdua, menawi melukut ke masjid, oke. Berarti khutbah kembali. Masjid itu ada pintu pun, beriku. Karena itu pintu pun, warah, kembali. Menawi jamaah itu kelompok saking pintu-pintu tinggal. Menaikkan jenari berlaku itu saking tinggi. Saking tinggi lah. Saking mekrom. Mekrom meninggal. Tinggi timbar. Timbarnya itu pun dibikin nomor gini bang kaget. Lah sini itu ada mekrom. Kadep ton imaman. Lah. Tengruangan mekrom itu ada pintu tinggal. Lah kanjeng Nabi belum bersaking pintu niku. Bila masjid-masjid zaman saat menikah, sosok wonten mihrab ipun mawi pintu. Tapi menawi masjid zaman saat menikah, menawi pedal saking pintu niku, jujur papan. Papan apa? Papan wudhu. Menawi niku boten langsung ten kapal utawi pilih pun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat menikah, kalau pada yang mau gue langsung balik datang Abu Umamah kajian Nabi meninggal nalika bunga masjid nek bunga saya sudah lebih berapa gambil nalika bunga masjid itu kalau Abu Umamah ya Abu Umamah kok bisa-bisanya ingsun Nabi perso sakti yang naik masjid kamu bagi duduk dunia sholat lalu itu sangat sekali pun sholat kohonan yang terbercir niku menari jawaban pun kanjeng Nabi sholat terus tanda tangannya oke nenek waktu dia tenduk waktu dia sholat kohonan yang terbercir menikuti tanda tangannya orang sedih ya kok sangat waktu sholat kohonan yang terbercir itu tanda tangannya oke kalau mau jadinya di keramat ini kalau asli ya, jadi ngapun ya ini gak kuning bimbing yang kamu ingin kali bapak-bapak yang ingin kamu ingin kalau stres kau tulis sholat orang yang ke masjid dari itu standar lainnya kalau seorang sulit pun nek kau tulis sholat kok betul ke masjid itu tanda katanya nah saat ini bapak nek konten pak tiang stres kau tulis sholat kok ke masjid tinggi jadi kan tanda tanya tiang-tiang itu menaik betul mati untuk sholat di sebabkan ini tempatan dan program dan kenapa kebun dan sakit pun ikut ya ini kok ada tiang untuk punya sholat malah terkecil ini ada tiang kok punya sholat kok betul terkecil ini kok kita ada tanya eh saat ini ada tanya betul bila sistem ikut kehidupan yang Islam saat mereka perlu diperwangsulakan ke atas jaman Nabi nyata ya hikmahnya tentu itu tapi berada dengan menawi ningali masjid Nabawi jaman saat Nabi tak sih ke atas jaman mungkin sinosus suasana ikut sampun modern itu lewat di pun sholat pun tiang itu pun sampai dampian terkecil toko si pohon itu rame, dia tetap rame ini betul-betul tiang itu ya, dibuka kalau itu tutup lawang itu kalau ini konten tapi tak terpusat itu kontennya di tiga kok tutupi kertas itu pelan ke sini gini-gini datang dia terus hilang buat itu barang sesek kan sisa tak lah itu mesti jenengan niku sing kagak konter maksude niku sing resi nggih niku bener lho kerungan leren ngrencangi anak kula lan rombongan ibu-ibu sami belanja
Tapi ini pun itu nek projone betah e. Kalau itu tadi ganti nang jaba kesel mlebu, nang jero kesel mlebu. Ramu-ramune. Nalika pun ajeng bayar. Nggih. Sampun antawis kalih menit paling ngandel asar. Bakul niku ngendika, saiki wis mekak sar. Diterusin kontak. Lah lu bakul bayar e, le bayar iku. Latih sampai ke mesin. Ya, sampai ke mesin. Ini saat ini peribuan pak dan pasar Gurgian ini dan mesin Anda pun ada SKP. Jalan yang nyambung mesin zaman Nabi. Ya, sistem itu tasik di betul-betul atas zaman zaman Nabi. Wajin itu sholat sampai ke mesin. Tetapi itu lompat jenengan angin itu tidak pas ada. Itu biasanya telat. Nek saat ini rapuh agar kopat tidak bintir yang telat. Sebab imamnya nanti pas jenengan nanti itu lompat jenengan. Nah untuk gila ini kok dia lah ini pangkosan ini rapuh bapak kok bisa-bisa ini yang sudah bintir sosapean bapak yang kecil kamu itu duduk tulis sholat. Nah tanda tanya besar kan itu milo dan riwayat miyakon yang digagak pulau ngatet niko dari Nabi jalanan pulau meniko jujur biasa jujur gunung ya jujur itu berapa? Jujur itu gori pulau menego jujur pelan kata utak merkobkan jalanan jujur pelan kata utak milok yang baik buat menari dedipi datang Allah bagi usaha mereka-mereka bingung akhirnya usaha pun soal datang Gusti tapi saat ini pulau menari menari jujur dan mesin tembak menudi sebab dan pantai itu ada di sini ya tadi ya boleh kita tuh pampadosi oke pampadosi pimpinan cabang Muhammadiyah putih pantai itu ya retek ya kurang ada di sini bapak ibu rakyat bapak nombor lanjut dari nabi ini tiga kalau saya dari ikon matur ini lo dari ikon saya mau nyaturakan asbab bulut itu dan nanti ketika sering sambut besok masalah itu Abu Bapak Abu Bapak apa sampean besok yang senapi paling mulai paling amalan yang tersampean moco amalan ini pendaki sup kelaran sore ya sujud pelan sujud mengilang pelan digambarkan nyaur nah kita ini kan Abu Bapak kesel dan Pak apa tahu Abu Bapak ya waktu saya ingin digobong tiang sing rapat ke cekrokan sama jaya kalau tinggi itu Bapak kurang itu bukan-bukan TikTok perannya itu TikTok itu kalau tiang ingin khusus kalau ingin apa akun itu kalau itu isi ini pun Bapak amalan kalau itu jangan anggap enteng. Kalau dia melupakanmu, hari itu bacalah ini sekian kali, sebut namanya. Lalu baca Al-Fatihah. Tadi ya, kalau tinggal di Malay, postingan saya sih pun, itu ada Malay. Kalau aku anu-anu, bacalah ini sekian kali. Nah, Pak Dengan percaya apa tadi itu, Pak? Terserah panjang. Kita-kita menarikkan tinggal TikTok mimpi yang satu sih percaya yang tidak lah minimal aku sih percaya itu lah namun tiang sih direng tentu cetok kita pakai ini aku percaya kalau kandil nabi kok betul percaya wah ini aku ketinggalnya butuh tiang ya butuh tiang ini lo aku mamah tersebut
ucapan itu nabi itu waktu pada yang akan sedang dibuat wawas ya aku maka lanjut bertestimoni. Testimoni itu apa? Kepalingnya kan ya lo bakal jamu jamu anti anti ngeluh dari pandangan itu jamu menikah injang kali sorten pandangan buatan batin ngeluh malik senajan utangi reso di sahur umpama lanjut pandangan es itu tugas jamu menikah dipun tunjuk seminggu lanjut pandangan rasa itu orang tahu surah sakit kamu itu utangku sakit. Nah itu dengarkan juga kalian si A wah tenang di jauh, ini majas tenang blablabla ini aku kami ikut bertestimoni jadi jangan nanti yang ngeluh kan mesti kuahu ini aku lanjut, ini cerita ngomong wah, aku jauh ini boleh parah emang ini si A, ayo mari penting ikut testimoni itu sak perlu sampai gedok tulang pengalaman positif. Pengalaman positif ini kau tahu pulau berdua tular dan menguliti aku mama pas tunggal menikah injang kalian sonter niku dipun kampilakan mudari judek ikut lan dipun kampilakan lunasi utang ini nih pun menarik kandungan utang panjangkan maus tunggal menikah benda injang lawan ini ucapan itu ganjel ini aku takut dengan orang lagi kalian ya monggo sesarangkan ikut paus tugas saksa pun ikut kulo langsung ikut bawa bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min dhalabatid daini wa tahrir rijal. Bapak tentu kau menikah ingin bisa mongsal wangsul itu kau menikah Allahumma ini aku dudika ingin dibuat mongsal wangsul aku dudika saat dari ini pun makin kau berdengaturakan rahasia ini pun aku dudika ibu bapak pun tidak terdiri Allahumma Gusti Allah inni a'udzu bika. Berikut tungo ingin nyebat Allahumma. Biasanya buat tiap doa itu kan ya Allah kan ya utawi ya Rabb ya kan ya. Lah iki mboten. Mboten ya Allah. Nggih. Nek Allah itu rumiyin dipun sebut. Allahumma. Nggih. Allahumma. Ini iman pun mengatakan bahwa lo panjenengan masalah pun nopo kemauan ya ini kita tuju Allah ini lo menangis dulu meninggal ampun fokus dan masalah pun umpami masalah pun utang sinten ini buat enggak dengan utang lo utang ini ibu bapak yang ngomong tadi umpami masalah pun kata utang kandungan utak yeah. Dan itu pandangnya gue menarik kata sabu bapak dan mencin macet itu saling geryon utak lu kok akeh judek tenang dan orang bunuh ini nalikan itu bunuh bapak ibu ya yeah. Tembong ibu lupakan semua termasuk utak ibu fokus ibu datang mesti Allah. Ila dengan ikut Allahumma ya Allahumma itu isi Allah pangeran Allah jadi seandainya ikut nyebut Allah ya. Moga sampai ikut fokus saja
Jadi Allah menikah bakal paling panggudar. Panggudar itu bahasa Indonesia itu berapa? Solusi. Solusi itu angkanya berapa? 5, 6, 7. Soalnya itu solasi. Solasi. Lain bapak ya. Jadi Allah ingin paling panggudar, paling solusi. Panggudar bermasalah nombok ya bapak. Bekenahi pulauan dengan sami mudoroso datang Gusti Allah jalaran sujud ikut baku tak bekenahi Gusti Allah bakal paling pangudar bekenahi baku tak maka ikut paling pangudar bapak dan senes-senes itu utang ini pun paling nyumun ikut gabel lunasi utang pranyoto Gusti Allah paling bergini pun bekenahi sakit lunasi utang itu malah tambahkan ganjaran itu ya? Tambah ini mitra itu tambah koneksi itu lah itu Gusti Allah paling berbiasa itu lunas utang itu jalanan kata koncok kita pake nek lo bakulah dan diperanggui koncok kacil payusan itu gitu ini loh yang itu nyuwun panggudar datang Gusti Allah itu fokusnya datang Allah ampun dan masalah dan itu masalah so, awet ini ngarani itu Gusti Allah utang Allah buatan kata namun 300 tidak ditopak namun 300 tidak ditopak lunas dan lunas akhir Desember namun ngarani tadi itu Gusti Allah mungkin nalikan ikut pertengahan Desember lo satu sakit ngelompakan 300 juta juta itu kira-kira ngarin apa diktik Gusti Allah? Diktik Gusti Allah pancen wata ikut manungso ya, yang saya bu namanya ikut manungso, kalau betulan itu manungso itu sama kesesok kesesok itu kemerungsu oke lo tiang itu, lo sangat berusuh tiang itu gak ada yang bawa nesu ini lo kelopan yang tadi itu nanti sabar oke okay. Yang ngapain dan lo gambarkan lari TPA lari TPA itu lo ceritani pada Nabi Musa adik-adik ketika Nabi Musa dan umatnya kaum Bani Israel mereka itu kepepet sampai di tepian laut. Nah, terus yang berarti ceritanya, anu tadi lah, nanti terus Nabi Musa itu belakang laut dengan tongkatnya ya. Ini itu cacing ke susu. Ini namanya bucah, bukan apa? Apa? Yang panah pun, menangis yang seorang kali ini. Senajan pun ngerti ceritanya, nanti ending pun cerita. Dan yang sepuh itu betul kata caci lagi kau ini ada ya nego buat menari ustadz keliru kami ini buat nabo cerita lah saat ini naik di pun tunggak ada kali yang itu caci lagi kali ustadz TPH nah abang yang sepuh kata nego oh bapak nabo masa kecil belum selesai lah saat ini bapak kan dulu nek dungo ngoten nggih dungo wonten kados lare alit dipun kalih bapak ibu Pak menjang sampeyan Pak kudu bayar SPP SPP ning piro nggih yen aku kan kudu kuat lali bapak kan SPP kula iki gak ada anak kan wis mboten nesek sekolah ora wis ya kata ini nomor 6 nasib kuliah dan kalau mau tali itu SPP itu sebetulnya jadi SPP SD itu bu bayaran SD itu tadi pak berarti kalau saya mau ikut rumuh itu harus tengah tidur ini gratis nih bayaran itu apa ya nah bahasanya zaman dulu ini SPP tadi pak banyak bayar ya pak bayar piro yang buatan karena apa namun kalian itu saya ketemu telatannya apa nih telatannya ya banyak minggu lalu apa mau rambut ini amplo lagi ya pak ngomongnya sesu loh pak ini kira-kira bocah ini sama pas
sesuk itu bapak itu boten boten saged netepi kalih atus 50.000 kira-kira murid nomor nesu. Kumantu mari niku to nggih. Ning biasane wonten lare niku sok-sok boten saged nggih saged. Kebanipun menih. Kila nek wonten tiyang donga kados lare alit nyuwun kalih bapak ibu kula niku masa kecil belum selesai. Sosok orang yang kan ini menangin duka ke masjid Al-Huda Budian kalian duka ke masjid Al-Haram atau ke masjid Nabawi kita ingin mustajabah terputibah berikin apa berikut? Berikut ini sakit mustajabah pun sakit dalam sabut sabut rencana kurang-kurang jatuh ini kita insya Allah diijabah nyebut urusan pun am sarang sabun ten saking mas tanah suci itu di tanah air yang baik pun tuh panjang seminggu urut takut kami urut takut kita setahun ya kalinya deh dan ini bapak sekalian ini yang orang pipakenan keraguan meninggal kados lari adit masa kecil ingin derek rambut. Sebab apa? Gusti Allah menika mengabulaken sok-sok kula panjenengan nyuwun upami wedang. Gusti Allah ngabulke wedang. Sebab apa? Gusti Allah pirsa saiki awake dhewe pancen kelak tenan. Nah niku. Gusti Allah pirsa awake dhewe kelak. Nek Gusti Allah niku pirsa awake dhewe niku bisa ketempat kelak. Ya to ta nggih? Gusti Allah niku nggih pirsa awake dhewe niku dereng pateh wae butuh pindah. Saengga Gusti Allah niku sok-sok kene iki. Kula panjenengan sami donga mugi-mugi lunas utangipun akhir Desember. Sebab akhir Desember itu sampun batas waktu badhe dipun takdir dening si asipun. Dadi donga menapa niku? Nek Gusti Allah ngantos pertengahan Desember niku ampun kok lunas lagi malah tak bantang itu tak bantang itu akhirnya Gusti Allah istri pun tak bulatkan yang meninggal mawi pergi dengan sana siput kok menawi kok menipun buat tempat dosen ke pengajian akhirnya pun berdata pengajian ketiga kamu tahu mana itu saya pol-polan bang. Nopo malah nak sih isi nabi pun bapak surahkan anak sih orang tahunya. Seret. Dan nih dalu pak. Nah kalau satu dua, iwan lunas utang itu aku. Malah itu sih. Jadi mau ustaz jadi surahkan anak sih sombong gedor gue mantri jual ketua PCM mantri jual. Aku orang tahu mau sampai atau tidak. Kapan orang menang? Malah kau ini itu sih. Jadi kau ngajar terputih-putih tidak? Ini menari ikut penggalik loh, wikira sampai ikut dulu, lunas utang kok malah sergap ngaji lalu nyewar ngaler di paling ini lalu ini usul pun Allah ini paling ngabulakan dulu ini sosok langsung terfokus ingin dibuat sebut ini sosok mawi lantaran itu oke dilalap pak saat kepengasian yuk ketemu calon bisa itu bisa sukirah kakak saya tadi pun pahami itu ayat cerita ini pun takut ya pun akhirnya pun cerita ini akhirnya pun lunas lumantar bisa ini pun bisa kira-kira nek dolek duit telungatus kita itu waktu tidur transaksi itu nalar betul bang, betul nalar. Kalau kau ini bertahun-tahun betul lunas, kok transaksi jalan lunas. Ini menarik tuh sebab tidak ada syaitan yang pula lalu kur, banyak kur. Yang nomor sakit sama barang, gus jawa cukup ketiga kur dan dia nuli, banyak kur nuli tuh mati. Nah, terus gus jawa itu sakit cepat. Yang baik pun pinter-pinter tahu betul lunas. Nek Gusti Allah namung sesasi lunas. Ayo,
seminggu satu kasih di kori. Tapi pengajian itu keperluan tiap akhir pun tadi bisa itu. Tiap itu subjek pol. Yang itu aja kerupuk bisa itu. Mas, yang nyambut itu gitu. Kalau saya dari bisa itu, ini rencanakan tak kata. Dilarang kalau kata, gue kabur, bingung langsung, so tak kok. Satu kami kalau saya gunasi, bingung bahasa. Ya baik, astagfirullahaladzim. Aku sih uzal paling itu sih Allah. Tak kira orang kita beli pun, dulu nanti orang sakit ini kabur. Bahannya kayak dingin pun. Yang kira ini pun panggil tangan jalan kandang ini. Nyata nih ya. Terus Allahumma ya. Fokus pun datang Gusti Allah. Ampun dan problem pun. Menarik dan problem pun. Makanya sosok dikti Gusti Allah. Utawi, ini pun sok kesusu. Nyumun pun, angkat dah, ah. Kalau sosok Gusti Allah niku saking sayang pun datang pulau panjenengan. Nyumun, ah. Ini Gusti Allah pun paringi pergi pun. Saya pulau panjang sedoyo. Napa berikhtiaran satu tunggalan pun. Alikan pun tinggal ibu Gusti pun, ah. Sakit maju hikmah itu. Sosok menangis yang ketujuan A itu kabulakan A. Sosok tadi sombong. Sambilnya ingin lunas utangnya. Oh, gampang. Ya, gampang harus lunasnya dulu lunas. Dia nangis kaya orang, ini kok ya. Sosok sombong, hari itu tentu. Saya itu Gusti Allah itu jadi kelopan dengan saking sombong. Dami sambil tentu. Jangan lewat 46 tahun. Lo tinggali ingin ngatut yang tiga minggu. Lo tinggali jam. Yang tiga minggu saya kudungan siji. Saya kumpulan siji. Ini betul kudungan, betul kumpulan setunggal. Jadi tiga minggu. Sinta minggu. Saya kudungan mesti beda. Saya kumpulan mesti lana. Saya betul kudungan, betul kumpulan. Kamu tak kumpulan. Inti a'udzubika. Inti saestu kawula menika, sesungguhnya saya ini nggih, a'udzubika. Nyuwun reksa dhateng utawi kelawan Pradhuwa. Berlindung kepada engkau, berlindung dengan engkau. Napa to maksudipun kalian menika? Tapi menawi panjenengan sok maos isti'adzah, ning kalimat isti'adzah nggih. Mas mesti ada saking setan. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Kula nyuwun reksa dhateng Gusti Allah, kelawan Gusti Allah, saking setan ingkang linanjal. Niki kula panjenengan, niki setan umami nggih. Lah, menawi nyuwun reksa niku padhanipun supados si setan menika pun tebih dhateng saking kula panjenengan, sak tebih-tebih. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari setan. Artinya, ya Allah, jauhkanlah setan itu sejauh-jauhnya dari saya. Tahu ini maksudnya gimana? Lah, menawi aku dunia. Dukus ya Allah, kewajiban reksa dan tempat duka. Di mana? Kewajiban dan tempat duka lebih akan pulang saking titik-titik. Lihat, lah titik-titik itu aku onten tengriki onten polo. Walaupun ingin tadi pun terbiasa. Nomor setunggal minal hamdi, ya minal hamdi. Hamdi itu senes hak asasi manusia. Minal hamdi, hamdi itu tadi itu makanan pun ya judek itu apa? Judek. Judek jalaran, nampak ya jalaran problem. Tiang itu satu judek, itu buatan jalanan problem pun nampak. Jadi nggak mudah. Problem pun ada di pos kita. Contoh, ada tiang si A. Si A ini buatan gagah atau 300,000 judek pol. Sebab kebutuhan itu karena penghasilan pun alir. Oke, setidak butuh 300,000. Tak itu nambah duit, lima, judek boleh, judek. Ini pulau aku tak terlalu ngantuk saya.
aku kuat kan duit lo ngeliat biasa ngomong padahal gak ngerti gak bilang betul ya? Biasa betul ya? Biasa ini yang kula kasih para yang sudah itu saat ini betul ya? Kasih nikah dari mana sih bisa nikah ini itu juga kalau saya turun ini ketika pun wah itu rapatnya pasti bukan dari tujuh ribu kali kita kalau itu mengisi pengajian ini gitu itu insya Allah jadi si makhluk itu betul-betul acara ansia, PKK, dan rokok jadi mesti belajar saat ini kan sedang putih mawar sendirian tenang gitu. Tapi bapak ingin menghormati sujud ikut tiang itu benten-benten kalau kita tahu tiang sujud halo menangkan tiang sujud kalau panjang sami apa ngemengke kalau orang gitu itu rumah itu saya rumah itu yang mana pun sebab satu-satu tiang itu gak ada penyombok ya mbak ya ada deh tapi loh sujud bapak nonton itu monggo tempat enjang nopo sorten pas tukar meninggal Allahumma yukti a'udhu bika minal hati itu bisa Allah kalau itu terasa ada tempat juga saya itu oke dimana kalau itu pun dimutuh bihakkan satu al-hami al-hami itu minamu'an mirasa karya yang hami itu mirasa sujud gitu. Jadi sudah dipenuhi yang itu, sosok diturun pulau sepilih. Nah, waktu HP-nya rusak, lebih bumi dengan itu. Yang baik pun itu bakulan online nih. Tak sudah tenang. Karena yang sih, buat tenang itu, bukan itu yang tiang lain. Oke, kalau itu yang itu, di WK saat ini ini nyawanya sesak singkas. Apa itu? Ini memang tiang ada sepuluh, HPD pun selalu online. Ya, ya. Senaja tiangnya pada online. Tiangnya tilum HPD, pelek. Kalau ada tiang itu, aku itu dulu jam berapa? Kenapa? Kok tadi malam itu saya bangun jam 2 pagi. Saya lihat HP Pak Rahman masih online. Kok tahu ketika saya buka HP, itu di Pak Rahman itu online. Nah, Pak Rahmannya gimana? Pak Rahmannya tidak segala online. Aku dari maksud Allah supaya tidak ada tiang itu hubungi Allah hingga kalau berpas Allah tangi langsung Allah ingali lalu bagi Allah hormati satu-satu tiang benten problem itu ya dan tiang ini betul nanti hubungan kali HP kamu kok HP ini rusak kan gue HP mau gila lagi maaf karena dia dan tiang umpami tiang benten batulan online ini janjian eh mbak, saya pesan kerudungnya yang harganya 25.000 kalau mau buka untuk saya ketemu itu mulai mampu, satu sewu, satu saya ketemu kudung satu saya ketemu nah, bikin itu tugas anak keluar kepanasan itu pak, kalau saya pekerjakan sudah ya silahkan tugas cadar siksa yang tertinggi itu beda pak 10 real 10 real itu beda ya tahu sepatah hukum kalau saya lupa ibu mana lah ibu baik yang Allah hormati rakyat bangmu menangi tiang bangunan itu betul mandang pikir dari kita apa ingin paling penting melayani pelanggan ini HP ini rusak tuh Pak Iwan Nabi ini tapi jam biru ini aku ingat yang terus yang paling murah terjadi selama yang lah, ini aku betul bahwa terjadi selama itu ini masalah koneksi itu menawai yang berikut rusak si bakulan online ini sadar juga sing rambu tuh HP aku nyanduk sepele kalau misalnya itu aku sak jujur atau nyentuh HP orang yang merokok ini yang terakhir setelah itu tiang ingin betul gadai raos kaki yang nangis ini dilarang salah sudah dimutar bahkan sudah sama ngapain mas sambil itu? Aku ya sandal kurdan, alas sandal kurdan. Sosok itu tiang itu masalah itu sepele. Tapi itu tiang baru itu masalah itu berat. Atau tiang itu, kita kelam itu loh. Tadi tujuh ya sudah. Ayo sampai atau tahu pagi kelam. Ya tentang ya. Nah saya gak bener pagi lagi sudah.
antara itu nanti pinggir tadi judul itu sungkol minal hami wal hazan. Nggih, judul di atas judul susah. Nggih, pun judul susah ngono nggih. Kuwi tangga 10 jurane 11. Oh, tambah ada banyak masalah itu. Jadi jangan mengangkat kemati itu turun kabel itu apa tadi. Lalu ini ada nambah-nambah segala macam. Ini menarik itu banyak saat ini berbeda dengan Allah. Injang kelawan sonten, insya Allah itu pada ini pangda. Pukul 6 langsung saya dekat sama Alhamdulillah. Pengosan berdekat ada setelah pesan-pesan berikutnya. Moga menuju kali ya. Nomor 3, waktu berbicaraan tuan-tuan reksa datang paduka minal adzi wal kasal. Tuan reksa nomor 3 saking adzi adzi nika panganipun ngeten iki nek basa jawane aras-arasen aras-arasen ngeten iki sesuk pengajian di usia muda sakjane piyambakipun itu aras-arasen ning kalimatipun kalimat gengsi menen kadene anggah terus rapet wis kerep sing isi ame parahan sampe parahan ngono aku terus foto-foto ning asipun alasan mung kajen bae mboten tindakan sebab napa piyambakipun nek pengajare aras-arasen kamu sadar itu sedupin pol lainnya mantan dumadaan tiang itu aras-arasan itu berarti penyakit ya, tapi ya, polnya betul nanti dubres kok dubres-dubres kira-kira penyakit betul penyakit ya polnya pun betul nolong apa tapi itu ini penyakit pak tapi bapak itu dumadu sosok mau cairan lagi itu lah itu lagi bapak Allah setuju penyakit itu under apa obat bantuan obat termasuk penyakit aras arasan ya ini pokok ejak meninggal obat itu tumor mungkin sebab under yang tumor meninggal saiful muslimin kita pakai gambarnya tiang Islam. Kapan itu dia Islam, ibu bapak menawi panjenengan bersa ninja. Ninja itu bukan kapan kita murni-murni ngira sedaya ampuh ning sing paling ampuh pribadi itu yeah. Ninja punya banyak senjata. Senjata yang paling ampuh adalah di dirinya. Nah saat ini bapak kalau panjang saat ini nyerpang estri pun pribadi itu sampun ampuh sebab apa? Gak ada iman. Ini kalau pandang sapi dipun jatuhi kami senjata pusaka antara sipun tunggu lah menawi oleh tiang dipun paling gaman untuk dipun ginakan tiang itu terus tiang ini sombong dumeh ampuh prabutuh kenapa pak? Gaman coba pada dengar ingat kanjeng Nabi menikah tiang ingin kinasi pun gusti Allah. Nah, dan ikut kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Rembukan kalian para sahabat. Nalika kula tindak nika badhe dipun serang. Kanjeng Nabi ngendika awake dhewe bertahan ning jero rok apa awake dhewe temoni nang jero. Akhiripun kanjeng Nabi menika ngendika awake dhewe nang jero wae engko nek mlebu terus di napa ditangani. Eh para nenek niku mboten. Ya Rasul menawi ngaten. Pakai sating usahase kula. Sating dipun panggi mawon wonten jalaripun kula. Dan Nabi lajeng ana pamit. Mboten datang kamar itu ginakan baju baju besi. Niku ginakan baju besi. Bukan Nabi niku mboten ampun napa? Ginakan baju besi. Badan-badan yang ampuh kejauhan jadi Nabi.
Neng kata Nabi nyontoh ni tiang itu tetap ginakan kan? Ginakan pelindung lah sapi tuan ibu. Kalau tuan ni, apa contohnya sapi yang nyambut dan ngemengke ngemengke apa ni? Nyepetake. Allah mau tuan pun. Termasuk mereka ditunjuk. Ibu pak, kita tiang lemah. Anggini pun tunjuk kami duga mocok bismillah kembang kalian buatan kira-kira sapi buatan sapi buatan sapi mawar tapi kalau mocok bismillah kalau ini belakang tinggi buatan ini kalau belakang tinggi ini kalau tidak milih bismillah kira-kira tunjukannya pun kalau berbeda kalau tinggi apa yang pada ini bismillah setan menikah menambil orang yang dahar kami tunjuk tak mau bismillah itu setan itu tumut tunjuk setan mau tunjuk tumut mobil kata kita ini apa? Padahal nanti mirip makan sepiring berdua hari ya buat agak kita makin sepiring berdua lah itu namun bila badan kali kasih ini kali setan nanti kali pun tunjuk tanpa bismillah itu setan pun melu-melu nyekli gelas bebasan ya nanti kali kali pun tiang dia tunjuk terlegi setan tunjuk terlegi ampun kemengke itu nah itu bila wakakun dudika minal ajsi lakuan nyumun rasa sakit raus lane aras-arasan tinggal tuh tinggal tuh pengajian rasanya kurang 10 menit ke aras-arasan pengen udah mulai gue mau masuk gue menikah ini bapak pakai bang motor kita lakukan ziwal kasali aras-arasan itu kalau tinggal pun nempun aras-arasan itu tadi kaslut keset ya udah oke lane aras-arasan itu ini itu biasanya kesek aku mau cokong kenapa kau niat ya aku rutinnya kapan nih bagi motor adalah ya malah yang tadi aku harus mau cokong raya kelas senajan raya kelas motor aku harus sudah kok raya kelas senajan raya kelas sudah kok menambing ngamal betulnya kelas aras-arasan tetap ngamal saya go lagi ikhlas itu ini yang nuruti ngetos ini ikhlas betul bakal ikhlas sebab setan itu sengaja ngedek-deki yang ini dari ngamal-ngamal nomor kata wa'u dubika minal jubni wal tukhri lan kula nyuwun reksa sakit raos jubun jubun ini kenapa? Halo? 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 Kita berkata kenapa pak? Ajri kuatir kuatir menawi apa ya? Kuatir menawi nanda risiko contoh panjenengan kulos kagungan arto tiga lembar salembar arto kamsalewu salembar setosewu salembar satu sewu apa? Lima ewu, sepuluh ewu, asas ewu. Nah ini kau pandai dengan kesokong rahim pak. Kita ingin lebih satu ewu, satu ewu. Nopo kan salah ewu? Sebab apa? Sebab lo sing satu ewu tak sepuluh ewu yang kapis udah boleh kok. Kita lagi program pasang ini enak. Lo mau khusus aja dan sebesar ya, itu ke pasar sebab ke pasar gak ada produk ya tenang ya ini ada tiang pak keperluan kota infak kelebok ke 5 ewu ya wati 10 ewu ya wati 1 ewu ya wati sebab apa? Lalu tak kue rongan itu seksu aku gede 150 ewu tak cemplungin 5 ewu ya tetap kurang gitu boleh? Kuatir betul
beban kula panjenengan, menawi kula panjenengan dipun ringanan saking penyakit. Penyakit apa? Penyakit ajrit kekurangan. Mungkin. Wonten ustazah ingin ucap wonten TikTok. Penyakit lama gitu. Kalau kita itu ingin rutin berinfak, enggak usah mikir infaknya besar atau kecil. 1000 enggak apa-apa, 100.000 juga enggak apa-apa. Pertama kita sering 50-50, ternyata mau berangkat cuma ada 5.000, 5.000 enggak apa-apa. Yang penting rutin dan penting itu. Ya Pak, ya saya pulang ke Ustazah, enggak mau tenang. Pulangannya apa? Bukan enggak pulang terus ngebet, kalau ada gue betul. Kontrakan itu sih paling saya mangro, kuat dan pojokan atau gitu. Dan cedah lawang, ingin lebih, yang blogging yang bang. Tapi sakit kan, kontrak tuh menumpuk. Kontrak itu kesel bang. Tapi menaik panjangnya jadi kontrak itu perlu menimbang. Kesel banget nimbang. Kesel, elok ya. Tapi dia jadi nggak mau main dulu bang, atau mau mpok. Rasa penak. Gue sami, itu penaknya kontrak. Ini kepulangan itu sadar nih. Lain gue pengen menghormati menawi tiang gak ada penyakit ajri keturangan lalu utang kuno kanto sewu duit-duit satu sini pola sewu ini kok bodoh mana yang tak infakin ini gak ampun bodoh deh banget-banget tapi sepulangannya itu lagi kalau kita beramal sekali Allah lipat ganda kan 10 kali utangku piro utangku rong kanto sewu lo paling murah sampai usut tak rong puluh berat ditikel mati kelaknya 10 dan itu rong kanto sewu aku nanti bapak ibu yang punya uang 1 juta hari ini sekarang usut tak ini usut tak kok karena kuno wahai pun tinggal ya aku dikti Gusti Allah ini Gusti Tuhan kali Gusti Allah bapak ini aneh ada Gusti Allah senajan utang lo rong kanto sewu lo karena ikut tinggi namun 115 ribu keparung pada nanti nek lo sudah kok namun 5 ribu kamu kok nek 5 ribu jadi kan itu lagi 10 jadi saya ketemu ke saya kurang tuh saya kok detik lo ini ya kok itu ikhlasis gitu di dalam pandangan mantap tenang moga-moga Gusti Allah meninggal nanti utangku aku demi 115 ribu utang kurangan saya wis tak cemplungi kabeh. Betul apa nak? Nek pancen penyakit mesti kekurangan kuatnya sambel hilang. Nek mesti kekurangan taksi. Nek tak nek tak pakai kabel ya kok iya boleh boleh tambahan plus 5 ribu. Betul. Ya, lazer menarik hasil kekurangan itu aku. Oke, penyakit ingin lambung tinggi, dia meninggal, busuk, pergi. Oh, nanti yang itu pergi banget pak. Aku kuali tiang sanes, kalian bujunya kalian ayo mau pergi itu Pak Siswa yang sebayar pak pulang baru gak sepulah, baru menjulang jalur, julang jalur. Nah, jalan yang tertinggi bapaknya itu pendah bino bintut terus kok. Ya bapak sih boleh duit. Nah, esalnya bapak biar aku ngomong. Nah, itu terus sama kalau gitu. Lagi yang kalian anaknya pergi aja pak. Kali dewe nih, buatan lo mau kudut itu buatan lo mau pak sajane rusak lah ya, gini apa gini? Tapi yang bantu tadas menawi ingin melakukan kunjungan yang tadi sehat betul? Sehat? Tapi ya, bilang nah, kemarin yang ingin kuyo sahab-sahab ngerti gini? Luar biasa umpam ini kudut pak sak serentak serentak ini niku senajan pinten milimeter nggih padha niku ben nggih nikot niku 0,00 sekian meter niku nek sekali serot kamu kenali ada kon sak sekir untuk niku pun pinten niku ingat lho boten pas sepatu sehat rokok itu dipun mereki zam-zam kok ngene sebab apa baru zam-zam 5 suci balai baru zam-zam kui anggene pun dadi kumantuk niate le muncul saya kita hiasi rokok zam-zam gitu rokok zam-zam kumantuk sopo singar rokok betul saja lagi yang hidup itu es kuning pun rusak secara pelan pelan ini pun ditambah pedit kali anaknya
kontrol betul betul apa? Nek anaknya nyuwun jadi bayaran sekolah, nek boleh pulang tak sekolah, betul betul kau betul cuma jodoh duit. Nah, betul bilang ini. Monggo mas juga meninggal, mungkin mungkin bakir ikut badan mendetail sekali. Nah, ukur itulah mustahil sebenarnya. Alhamdulillah. Okay. Makin tenang kita kenal ibu bapak dan para muda di badan badan perlu ni, bukan ikut kelas. Makin tenang anda perlu nomor HP dulu nanti. Nomor HP dulu kita bu. Kau informasi apa ya? Nah, itu kita kena lewat nomor HP di bawah ini. Nomor itu, wa aku juga min bola batin daini bapak dirijal. Nyiwun rasa dana gosya Allah, nyiwun dipun tebian. Dini gosya Allah, saking kenapa? Saking bola batin daini. Kegubet dari kegubet utang peristuan itu utang berikut dari rambut buat utang oleh berikut berikut buat rambut dia kita berikut dan utang itu timbul itu jadi tangan itu pak besar pasak daripada rupiah khusus Jawa ini apa yang banyak? Tidak rupiah ini kan cagak punya lebih banyak cagak kalau yang sakit kan siap dulu itu lah ibu bapak ikut buatan namun nampak ya tembuk nampak buatan namun kalimat bijak utawi pepatah itu SUS itu nasib ampun nyatuh sekedar dosen kelopan yang sabi kerjaan yang tinimbang cagak langkung-langkung terpulusan utang menawi penghasilan sebulan ya. Penghasilan sebulan ingin sebulan itu 500 niku benten karena sebulan sak yuta benten karena sebulan 3 yuta 5 yuta 10 yuta 80 yuta lan sak yuta itu ada tiap itu ya ada tiap itu pokoknya aku mau kalah kalau si si agai dua motor akhir untuk dua motor akhir TKI bareng SPD bareng kamu sama kalah sama kono oke nyata nih kono dua tujuh akhir dua tujuh kono anak limo akhir limo dokter tembus dan dokter tinggi mereka kandungan anak bangsa dileli tiku jalanan sesasi berpres sedoso yuto anak sesasi berusaha yuto ya pun dileli karena lima orang lah ya senaja tembung ikut ini paling rezeki ini khusus di tersebut perhitungan itu beda lah saat ini laku-laku dan urusan utak ya menangi urusan dan rumah tangga mawon utang tanpa perhitungan itu berikut beda dari ketua RT jadi ketua RT jadi cukup jadi presiden yang betul perhitungan kira-kira sih nyombong tangan sih dan bakal lalu nah utang itu tetap melalui perhitungan pak pun kebajut pak utang pun kebajut kata monggo sami muhasabah nengku ikan di cara-cara itu mungkin-mungkin kata sekalian bapak saya ke testimoni utang itu gampang dulu ini tentunya bawah tetap kami tiap penting-penting ya jadi urusan itu bab dua milo bantuan keluarga bab ketiga ini sama include kalian ketiga nomor walu wakoh religion toh religion ini mana itu ya tadi dengan wong liyo di zoli di wong liyo nah persoalan wong liyo ini sih tempat wong liyo meninggal setuju tiap ingin saya sama ini di suami gewong dia, istri gewong dia, anak gewong dia. Makanya orang selain diri kita. Lalu ini kalau masalah lo pada dengan menikah sosok betul kamu kalau si asing termasuk kalau istri, kalau suami yang tadi
dan itu yang pangan bulan sak senesi pun usaha islah dan sakti penuh tibun amun disupai terdaki yang lawan sementer mau setelah meninggal sebagai alhamdulillah takut aku menanyi jawaban itu dan tentu sulit tapi sepakat di ibu-ibu ya oh sulit sepakat ibu nama agen alhamdulillah oke ibu bapak korupsi sakit ibu bapak kan udah ini makin panjangan fotokopi ini mabak akan pinter saya kata saya say okay. Caranya berikut pendak tabungan tamu itu tanpa ini setuju okay. Yakin ibu yakin insya Allah panjangan panggil hukum untuk ganjaran uang jumlahnya banget kamu mampu haji umroh pranyata panjenengan aku fotokopi sakler biar panggil tiang tiang itu testimoni kali sinan-sinan langsung dituruti kira-kira ganjaran jenengan setunggal atau tidak? Wata ini aku lebih setunggal lagi makanya jenengan fotokopi setusok gila lah yang dipakai ini aku kan gendati motor magu oke Mustro benar-benar insya Allah salah satu kali ini menemukan konten mampu di luar malah diamalkan okay? Bertestimoni itu yang kata mungkin-mungkin manfaat yang pernah menemukan sedia lepas Astagfirullah wabarakatuh 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 wabarakatuh.